Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, kalian lihat aku lagi di luar karena lampu di kamar kosku mati. Oh, ada mobil. Dan aku lagi di jalan mau ke Pizza Hut. Aku mau makan barengan sama Pini. Selalu sama Pini karena ya kita sering makan bareng. Ayo kita ke PH sekarang. Oh ya, kalian lihat aku jalan kaki karena PH dekat dari kosku dan aku lebih senang jalan daripada naik motor. Karena ini jam macet dan oh ya, aku bakalan lebih sering buat vlog teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Aku bilang sering-sering banget aku ya bilang aku bakalan sering buat vlog. Tapi kali ini aku bakalan coba untuk vlogging setiap hari. Semoga aja. Dan kalian lihat aku ke Pizza Hut bukan karena aku punya banyak uang untuk makan di sana, tapi karena mereka punya paket yang paket berdua, jadi 70.000 untuk dua orang udah pizza sama minum kayak gitu. Tambah gelap ya. Teman-teman, jadi ini dia alasannya kenapa aku suka jalan kaki, karena di sini daerah pedestriannya kosong dan luas, bersih, dan ini Jalan Sudirman. Kalian lihat, situ ada Gramedia dan Hotel Swiss Bell di sana. Dan kita tinggal tunggu buat nyebrang. Oke, jadi ini Gramedia yang paling besar di Jogja. Dan ini hotel baru, namanya Swiss Bell. Pasti orang pikir aku gila karena aku megang HP sambil jalan. Teman-teman, jadi ini dia Pizza Hut di Jalan Sudirman, Yogyakarta. Dan bangunannya tuh keren banget, bangunan PH yang ini. Dan di depan sini ada Holland Bakery dan juga Mister Burger. Jadi kalau kalian cari burger yang murah di Jogja, ini dia tempatnya. Dan itu cukup enak. Tapi aku udah lama nggak ke situ. Pini juga baru sampai. Pas banget. Halo Pini. Gelap. Aku nggak mau nyalain flash karena aku nggak mau orang-orang liatin aku. Apa kabar Pini? Wah, baik. Capek. Aku juga capek tidur. Ini ada acara ulang tahun. Jadi kita dapat di sini. Oke teman-teman, jadi ini dia menu yang paket berduanya. Kalian lihat di sini ada menu utama, menu hidangan pembuka, satu sama dua minuman. Jadi untuk menu utamanya ada pizza sama pasta gitu. Dan ini hidangan pembukanya ada tuna delight kayak roti gitu, dan ini minumannya. Dan yang aku recommended di sini adalah yang choco jelly. Oke teman-teman, jadi tadi kita pesannya yang spicy tuna, pizzanya. Oh, belum, kita belum pesan ya. Mbaknya belum datang ya. Ya, tapi kita bakalan pesan yang spicy tuna sama yang cheesy beef spaghetti. Dan minumannya, oke, aku tunjukin aja ke kalian. Aku bakalan ambil lemon tea yang hangat ini. Teman-teman, ini recommended banget, aku suka banget, ini enak banget. Dan Pini ambil yang choco jelly. Dan ini yang makanan pembukanya, kita ambil yang tuna di lagi-lagi karena itu yang paling enak, oke? Dan kita ambil spagettinya yang ini. Dan ini dia burgernya, tapi ini burgernya kecil banget, nanti kalian lihat aja. Oke, jadi sambil tunggu makanan kita datang, kita bakalan coba filter ya, susah banget, filter yang ada di Instagram. Jadi ayo kita check it out. Ini yang backgroundnya biasa banyak orang-orang tuh, lihat keren. Ada setan, apa ini? Oke, jadi ini dia yang filter Halloween. Kita putar nih, kamu lagi. Keren banget. Oke teman-teman, jadi itu dia filter yang kita coba di Instagram. Kalau kalian belum follow kita di Instagram, jangan lupa Veron _ Ina dan Pini Septiana Kristi. Ya. Pesannya kita udah datang. Akhirnya. Oh, jadi itu dia yang choco jelly dan ini yang lemon tea panas. Nih, choco jellynya Pini. Silakan. Dan
teman-teman, ini aku recommended banget karena asamnya pas, hangatnya, tehnya juga pokoknya enak, tapi rasanya sedikit kayak kunyir asam gitu. Kita coba aduk ya. Tidak. Oke. Jadi ini dia yang lemon tea-nya, hangat. Enggak manis, tapi enak. Dan ini dia makanan pembuka kita. Aromanya enak banget. Dan ini dia, ini kayak kering gitu gini. Hangat aja sih, tapi coba kalau kamu zoom ke sini, kalian lihat itu teman-teman, ini kecil-kecil kering kan. Iya, aku nggak tahu, biasanya datangnya panas banget, kita sampai nggak bisa nyentuh piringnya, tapi ini hangat aja, enggak kan? Nggak tahu, mungkin ini yang terbaru dari mereka. Nggak tahu, tapi teman-teman kalau kalian sering ke PH tolong komen. Ada tempatnya deh kayaknya, yang enggak itu. Oke, ini dia pizzanya. Enggak panas. Oke, mungkin emang enggak panas sekarang menunya. Maaf banget nih ya. Kita bukan mau ngeluh soal makanan, tapi kalau emang ada masalah enggak apa-apa kan kita komplain dikit. Tapi yakin deh kita bakal habisin ini karena kita udah lapar banget. Oke, meskipun aku ngeluh banyak, tapi punyaku hampir habis, biar aku tunjukin ke kalian. Hari ini dia punyaku, tinggal ini, dan ini kita pakai pinggiran yang keju. Oh ya, itu dia. Dan ini masih dalam proses dan dia ngambil spagettinya paling banyak. Gimana, masih bisa jalan? Pelan-pelan tapi pasti ya habis. Oke, jadi punya kamu sih ada satu ya. Ayo bini, kamu bisa. Kasih bagus. Video. Oke kawan semua, jadi itu aja untuk hari ini, kalian Oke kawan semua, jadi itu aja untuk hari ini. Kalau kalian punya saran untuk video-video selanjutnya atau ada pertanyaan yang kalian mau tanya, silahkan komen di bawah supaya aku punya ide untuk video selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel ini karena kedepannya akan ada vlog yang seru. Itu kolaborasi sama Sarah juga, tapi ada satu hal yang seru banget. Jadi itu aja untuk hari ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya, oke? Dah. Oh, hey, kalian masih di sini. Oke, teman-teman, aku cuma mau bilang jangan lupa cek channel aku yang Veron Ina. Jadi channel ini dalam bahasa Inggris dan aku buat ini khusus untuk belajar bahasa Inggris dan juga share sama teman-teman aku yang ada di luar tentang Indonesia. Jadi di channel ini lebih banyak tentang travel vlog, ada juga makanan, dan yang pastinya video di Veron Ina sama Minami Ina itu beda. Jadi kalau kalian mau lihat sisi yang lain, video yang beda, silakan cek channel ini. Jangan lupa di subscribe dan klik bell yang ada di samping kanan. Oke, selain channel YouTube aku, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku karena di sini banyak banget foto yang menarik. Dan contohnya aja seperti waktu kita naik Gunung Lawu, aku upload banyak foto di situ. Meskipun aku nggak buat vlog tentang itu, oke? Selain misalnya foto-foto yang menarik dari Gunung Lawu atau tempat wisata lainnya, aku juga buat video-video yang menarik. Contohnya tentang ya cium hidung ini, waktu aku di Kupang itu aku nggak buat videonya di YouTube, tapi aku upload ke Instagram. Selain video itu juga ada video lain. Contohnya waktu aku sama Sarah kita ikut lomba dari Indomaret, meskipun kita nggak menang, tapi ya aku upload videonya di situ. Jadi ya, dan di sini juga real time ya, kalian bisa lihat misalnya tempat wisatanya sudah aku upload sebelum aku upload di YouTube, seperti itu. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa follow akun Instagram aku juga. Terima kasih. I've been living in paradise, and no more waiting on